bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Akhirnya guys, setelah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun Bang Eji menderita bikin konten di ruangan yang super sempit. Akhirnya gua renovasi ruang kerja gua lebih kurang 2 minggu dan kalian lihat udah lebar banget teman-teman ya. Dengan ini Bang Eji mau merayakan guys. Bang Eji udah menyediakan 60.000 Yusi, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Dan Bang Eji bakal ngeprank bini setelah sekian lama kita tidak pernah ngeprank bini ya. Bini gua ya, bukan bini kita ya. Enak aja lo, bini kita. Kurang ajar. Oke, teman-teman ya. Apa yang mau Bang Eji lakukan ya? Jadi kalau kalian lihat di sini, ada skin mobil terbaru, guys. Kita lihat dulu videonya, Bosku. Seperti biasa, Bosku. Let's go. Ada petir-petir ya. Keren kali berdirinya kan. Kayak di film-film kan. Lihat tuh. Wah. Mana mobilnya? Tolonglah Tenchen. Mewah kali. Boleh juga deh guys. Keren. Kayak ini teman-teman, kayak Range Rover guys. Keren banget. Ada Lamborghini-nya juga. Apa itu ya? Mobil apa itu? Bisa di atas salju. Keren kali. Gua suka ini. Oke. Kita bakal lihat teman-teman ya. Kita lihat dulu ya mobilnya ya. Biar gua rencanakan dulu penipuan berencana kita terhadap istri Bang Eji ini. Wah, keren kali coy. Range Rover-nya ada 3 warna guys. Ada warna hitam, ada warna emas. Ada illumination broadcast-nya guys. Ada yang warna putih ungu guys. Oke, nice. Ini apa ini? Wah, ini kayak Lamborghini gitu guys ya. Keren banget, warna hitam, warna merah sama warna putih ungu gitu guys. Oke. Gua kayaknya bakal mendapatkan yang ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini bakal mengganti skin dari mobil yang ada di pojok. Pojok, yang di tengah atas guys. Yang luas teman-teman ya. Gue bakal coba mendapatkan ini. Apa yang ini ya? Kita bakal lihat dulu ya. Kayaknya gue bakal milih ini sih. Ini keren banget guys warnanya. Karena kalau kita pakai warna putih, orang langsung tahu, wah keras nih. Apanya keras? Itunya. Kemampuannya guys ya. Bukan rasa malunya ya. Oke teman-teman ya. Gue bakal telepon bini gue dulu teman-teman. Kita bakal nanya dia ya. Kita beli mobil. Oke, kita cobalah. Gue telepon dulu bini gue ya. Ini ada nomornya guys. Bahaya nih. Gue telepon dulu ya. Halo. Halo. Coy. Apa? Jadi kita kan kemana-mana sekarang susah ya. Mobil penuh mulu. Ethan juga, anak kita juga udah ini apa namanya, lincah banget. Jadi ada rencana nih, pengen beli mobil. Gimana menurut kamu? Ini ada Range Rover lagi diskon nih. Cakep banget. Aduh, masalah duit. Tenang aja. Ada aja deh. Gimana menurut kamu? Betul ya. Iya. Mau dong. Nah, ada 3 warna nih. Ana mau warna emas ya, kuning keemasan gitu, ada warna hitam sama ada warna putih ungu gitu. Menurut kamu bagus mana? Kalau gue sih nasir banget sama yang warna putih ungu nih. Cakep banget sih ini. Ya udah, putih ungu aja kalau gitu. Terserah dah, yang penting Range Rover. Range Rover ya, gila sih. Range Rover mah, gila. Kita kalau kemana-mana pasti dilirik orang sih. Keren banget. Mantap sih. Mantap kali, soalnya kayak mimpi, coy. Iya, kayak mimpi ya. Oke lah. Kalau gitu, gue langsung telepon salesnya lah ya kalau gitu ya. Tunggu ya. Nanti kalau udah, ya. Ya kalau udah beres, ntar gue kabarin ya. Oke, ntar kita test drive bareng-bareng lah ya. Oke. Mau. Oke, nanti gue kabarin lagi ya. Oke. Oke ya, udah selesai ya. Masa disuruh rating gue sama WhatsApp? Ini beneran guys, disuruh rating ya, abis nelpon. Oke, sabar. Oke. Bini gue ngirain gue beli Range Rover guys ya. Bentuknya memang mirip, tapi kan gue gak bilang itu nyata ya kan. Itu urusan dia ya kan. Yang penting gue bakal review dulu, nanti baru mikirin ya kan. Nanti gue pura-pura bego aja bilang, lah lu bilang mau, gue kan gak bilang nyata gitu kan. Oke, jenius sekali bah. Dia ada di sini teman-teman ya. Ada beberapa yang bisa kita dapatkan. Ada skin dari parasut, ya kan? Ada skin parasut, ada bom, flashbang, kemudian ini enggak ya? Ada topi seperti ini.
topi seperti ini. Ada baju juga guys, bajunya keren juga sih. Tapi gue gak suka baju yang ada jubahnya guys, karena gampang ditembak. Gue gak saranin sih. Ya, mobilnya sih keren sih. Kalau nanti ada rezeki lebih, kita bakal coba ya pakai ya. Nah, kita bakal coba start accelerating. Kita bisa tukar juga guys ya, redeem di sini. Di sini ada redeem temen ya. Kita bisa reward redemption. Kita bisa mendapatkan ini dengan 1500 koin biasa. Yang kita butuhkan lucky medal ini guys. Kita butuh 3 untuk mendapatkan yang warna putih ungu temen ya. Yang warna putih ungu ini temen ya. Gue pengen banget warna putih ungu karena ini warnanya terlalu biasa guys. Uzi di mana-mana warnanya uas. Warnanya kayak gini guys. Ini dua warna uas standar guys ya. Oke, kita bakal start accelerating aja, coba aja langsung guys ya. Oh, kayak gitu dia ngegas guys. Nah, dia ngegas tambah 1. Kita bisa accelerating safely ya, dengan selamat ya, ataupun dengan normal teman-teman ya. Kita coba normal dulu ya, kita coba ya. Siapa tahu nambahnya banyak guys. Wah, langsung habis guys. Tapi itu kayaknya strateginya guys ya. Kita coba start accelerating lagi. Yang pertama kita gasnya yang biasa. Yang kedua kita pakai yang normal guys. Coba yang ini deh, coba ya. Kita lihat ya. Sama aja soalnya harganya. Nambah 1 guys, lumayan guys, lumayan guys. Oke, oke. Oke. Ini 180 guys. Tapi enggak apa-apalah, enggak apa-apalah, hajar ya, hajar ya. Oke, okay, let's go. Boom. Aduh, enggak dapat teman-teman. Dia bisa accelerating-nya bisa banyak enggak ya? Gua coba cek ya, teman-teman. Ini ada peraturannya. Dia enggak ada tulisannya. Kalau dulu itu bisa accelerating bisa 3 kali, guys. Ini tanda tanya guys ya, Bang. Bukan videonya, Bambang. Tanda tanya. Nah, dia ada bilang ya, normal. Nah, acceleration itu, nah ada bisa plus 3 guys. Plus 3 itu kemungkinannya 1% teman-teman. Kalau gua dapat 1% itu hoki kali ya, gua bisa irit UC kita guys. Coba lagi ya. Aduh, tolonglah Bambang. Gimana kau tenceng? Bambang kamu ganteng kali, pengen tampak mukanya. Tolonglah ini. Ini udah siap-siap mau dibantai sama isi. Cuma dapat plus 1, oke lah guys. Jadi kalau kita 3 kali itu wajib pasti naik teman-teman ya. Kalau 3 kali udah pasti naik guys. Aduh, ayolah tolonglah Bambang. Please lah, pamungkas. Aduh, mesti 3 kali, pelit kali kau tenceng. Oke, ini masih murah guys. Siapa tahu kita beruntungnya di akhir teman-teman ya. Oke, naiknya masih plus 1. Kalau kita hoki dia plusnya 2 guys. Ini 1000 UC sekarang. Kita udah kehabisan 2000 UC lebih kurang. Oke, tenceng, tolong. Aduh, ayolah tenceng, ayolah please. Tenceng, der. Oke, plus 2 atau plus 3? Plus 2 atau plus 3? Please, please, please. Aduh, plus 1 doang guys. Tenceng, bang. Bapak, yuk. Bagus, Tencent bagus. Oke, Tencent tolong lah Tencent. Tencent tolong ya, tolong. Ini 2500 UC sekarang, guys. Langsung naik dong. Aduh, tolong lah. Pala lu peyang lah Tencent. Gua hina Tencent ya. Enggak apa-apa. Sekali lagi ya. Kita udah kehabisan naik 2. Aduh, naik 1 dong. Naik 1 dong Tencent, Bang. Enggak boleh gitu, Bambang. Oke, sabar guys. Oke. Kita pakai teori dulu, temen ya. Teori telanjang bulat. Teori exit parawa yang paling mahal, guys. Teori exit parawa yang paling mahal. Katanya kalau kita pakai exit yang paling mahal, kita bakal beruntung, guys. Jadi ada gunanya juga kita mendapatkan skin yang mahal-mahal seperti ini. Kita coba ya, 5800 ya. Langsung ya, 5800. Luar biasa. Langsung naik. Aku bilang tension. Hah? Oke, kita langsung naikin ke 8, guys ya. 7200 UC cukup sih. Cukup sih. Let's go. Langsung naik nih, Lihat, guys. Udah pasti naik nih guys ya. Oke, gak apa-apa guys. 40.000 UC kita mendapatkan 2 doang. Kurang satu teman-teman. Oh my god, kurang satu guys. Gue cuma punya 2 teman-teman. Gue butuh 3 teman-teman. Oh my god. Gimana kalau gue bilang sama bini gue, kata salesnya beli 1 gratis 1. Gila nggak itu? Ya, kita ambil yang warnanya ini 1 emas 1 sama yang ini 1 guys. Yang warna merah putih Indonesia, tanah airku, cinta darahku. Oke, kita coba dulu deh. Siapa tahu kalau UC gue cukup ya. Satu lagi kita beli yang itu. Kalau nggak cukup kita bakal beli 2 guys ya. Kita tipu lagi dia ya, double tipu ya. Oke, kita coba lagi guys ya, coba lagi ya. Siapa tau kali ini gue beruntung guys ya. Oke, kita cobain. Masih ada 20.000 isi temen ya, semoga beruntung sih. Kalau gue beruntung bisa dapat nih. Oke, awal-awal gagal gak apa guys. Yang penting di akhir berhasil gitu ya. Yang penting awal-awal
rugi di akhir untung. Kita coba pakai skip animation kali guys ya. Coba ya. Skip animation guys ya. Fail. Fail lagi Bambang Pamungkas. Naik satu, oke. Tetap gak beruntung guys ya. Oke, coba lagi. Aduh, kok skip animation ini bawa sial guys. Jangan skip animation guys. Aduh, gak dapet feelnya juga gua. Coba lagi. Plus 3. Plus 2. Senggol dong. Mantap. Senggol nangis kau. Kau bilang sama bapakmu. Enggak. Gua gak nangis guys. 5.800 kalau gua gagal 2 kali. Gak cukup guys. Gak boleh gagal guys. Harus berhasil guys. Please. Berhasil sekali aja guys. Sekali lagi. Tolonglah lontong. Berhasil. Lupa yo, saran merokok nanti. Sebagian penonton ada yang berkata seperti itu kan? Ah, anjir lah ini Eji, baik kali kau dua, kau kurang ajar kau, cara merokok nanti kau gak bakal viral lagi kau kayak dulu longor. Jangan gitu temen-temen. Walaupun saya gak viral, kita harus bersyukur guys. Bersyukur dan berharap guys. Sudah lagi guys. LOL. Oke lah guys ya. Gue udah cukup senang dengan semua ini. Sekarang saatnya kita untuk meridim teman-teman ya koin yang kita dapatkan. belum gue ambil Bambang. Oke, kita ambil dulu guys ya. Kayaknya kita cukup nggak untuk accelerate? Gak cukup guys ya. Gue nggak berani normal acceleration. Kalau gue normal itu gue dapatnya yang di bawahnya guys. Kita ambil aja ya. Kok collect letter? Collect sekarang lah bos. Oke, nggak apa-apa. Nice. Kita dapat teman-teman ya. Nice. Ini yang Bang Eji harapkan selama ini. Nah, dengan ini kita bakal ambil ini ya. Sebenarnya gue pengen mobil ini juga sih. Tapi kalau gue lihat-lihat, ini merah putih bagus juga sih sebenarnya. Gue jadi galau guys. Ya, cuman merah putih. Kalau ngekill ada tulisannya, ada gambarnya bos. Hah? Gue baru sadar kalau ngekill ada gambarnya teman-teman. Wah, senggol ini. Oh gitu ya, aduh gue jadi galau temen. Tapi warna putih ini eye catchy banget gitu ya. Kalau mobil udah banyak temen-temen. Ini aja lah kita ambil ya. Bang Eji ambil ini aja guys, pick up vehicle. Karena ini mobil paling mahal. Kalau orang lihat ini langsung, wah sultan ini bos. Robust universe be the robust one. Wow. Oke, aduh lupa tombol share ya. Langsung aja temen ya, kita cobain temen ya, lihat ya. Lihat bareng-bareng. Oh, keren banget coy. Masukin ya. Gila keren banget. A few moments later. Baiklah teman-teman, saatnya sekarang kita menelpon ya. Gua bakal nelpon istri gua, bilang ke dia kalau kita berhasil membeli mobil Range Rover warna putih ungu ini ya. Limited edition cuman ada beberapa unit di Indonesia dengan harga spesial. Oke, kita langsung telepon aja teman-teman ya. Oke. Halo, coy, gimana? Halo. Udah deal? Gila coy, ternyata warna putih ungu. Memang mata gue gak bisa bohong sih. Itu limited edition di Indonesia. Cuman ada beberapa unit doang. Dan kita dapet harganya itu jauh di bawah pasar. Kok bisa ya? Mungkin dia karena kenal gue sih. Berarti dapet nih kita. Iya bener, dapet. Gue naksir banget sih. Terus gimana? Yaudah, nanti kalau gue pulang ke rumah, ntar gue kasih lihat deh fotonya gimana ya. Nanti gue kabarin dari rumah, oke? Oke. Oke. Tenang. Katanya sih nanti gampang. Ya. Tadi gue udah coba keren banget. Tadi gue udah coba keren banget, parah. Ntar lu pasti suka deh, oke? Oke guys. Oke, sekarang saatnya kita test drive beneran. Ya, tapi in game. Coba ya teman-teman, kita lihat skinnya sekeren apa. Ya. Gila coy, keren kali coy. Wih. Keren banget. Kayak di film-film teman-teman. Hah, lihat nih. Oh my god, lihat tuh. Warnanya itu luar biasa. Putih, ungu, silver gitu loh ya. Ini kalau orang lihat dari jauh langsung kena mental guys. Ada api-apinya lagi. Wah, santai aja guys. Gue punya mobil ini ternyata. Gimana? Ini mobilnya, aku mau lihat. Enggak, tadi kan gua ada
ngomong ke lu ini. Tunggu. Ini kayaknya udah mencurigakan ini ya. Ayo ngomong. Enggak. Lu lihat tuh. Keren enggak? Gini gua. Mobil di PUBG. Lu bakar-bakar diri lagi. Gua kira lu udah taubat. Yeah.